iya. Seru. Lu Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk hari ini saya akan coba mancing lagi. Cuman untuk cuacanya pun gak mendukung kayaknya hari ini Mas Bro. Mendung dan gerimis juga Mas Bro ya. Tapi ya mudah-mudahan lah cuacanya gak buruk-buruk sekali ya. Kalau sekedar gerimis sih insya Allah masih bisa. Nah untuk spotnya ini Mas Bro. Nah ini, ini ada kanal ya, yeah, persawahan. Nah terus nanti di sana tuh ada apa namanya, aliran sungai di kebun kelapa sawit. Nah di situ nanti akan saya coba ya. Nah, terus sebentar saya coba di sini dulu. Alhamdulillah Mas Bro. Lumayan ini. Sia-sia. Oh. Alhamdulillah Mas Bro, ini hasilnya. Warnanya enggak kuning-kuningan juga ya. Wah. Sambarannya mantap tadi. Oke. Kita lanjut lagi. Alah. Jangkrik. Segede apa ikannya? Tidak kena lagi bro. Thank you.
Tuh. Nah. Ukuran segini sudah lumayan ini. Mantap enggak kayak tadi? Ya, kocolan semuanya, Mbak. Aduh. Sampai capek saya. Langsung sambarannya mantap. Oke. Kita lanjut. Mudah-mudahan ada yang lebih besar lagi ya dari ini. Alhamdulillah, trek. Kepas bro. Aduh, Mas Ruh, alhamdulillah, untung aja masih kena ya. Tadi pas diangkat langsung lepas ya. Ukurannya nggak besar-besar amat sih, lumayan tapi gabusnya hitam banget, Mas Ruh. Hitam sekali ya. Mantap. Oke Mas Bro, mancing kita hari ini cukup ya. Waktunya sudah sore dan juga baterai saya juga habis. Nah untuk hasil hari ini alhamdulillah kita dapat 3 ekor ya. Sebenarnya tadi banyak sambaran, cuman banyak yang kocolan Mas Bro. Jadi ya langsung tinggalin aja lah. Kita ambil yang sedang-sedang saja. Untuk hasil ini, Mas Bro, gak terlalu kocolan sih, lumayan ya. Nih lumayan Mas Bro. Hai, lari kemana kamu? Nah ini ekor lumayan. Ini yang terakhir dapat tadi hitam ini Mas. Hitam sekali. Oke Mas Ruh, ya itulah tadi ya hasil kita ya. Cukup sekian, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, like, komen, dan share, supaya channel ini bisa berkembang. Oke Mas Ruh, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.